pendaftaran bakal calon dalam Pilkada 2020 kada sampai sebulan lagi. Hubungan yang hendak berlaga dalam pemilihan kepala daerah itu pun mulai mendekati partai pengusung maupun pendukung, termasuk mencari pasangan yang pas gasan memimpin daerahnya. Pendaftaran bakal calon dalam Pilkada 2020 kada sampai sebulan lagi. Bubuhan yang hendak berlaga dalam pemilihan kepala daerah itu pun mulai mendekati partai pengusung maupun pendukung, termasuk mencapai pasangan nang pas gasan memimpin daerahnya. Nang kaya patahana di Banjarmasin, Ibnu Sina akan kembali umpat berlaga untuk menjadi pemimpin di kota Seribu Sungai ini. Waya takoni Prima TV usai rapat paripurna di gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah kemarin Rabu 29 Juli 2020 memadahkan sudah mendapatkan tiket dari Partai Demokrat Wan PKB untuk maju di Pilkada 2020. Bahkan mengaku sudah mendapat pasangan yaitu Arifin Nur, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin. Menurut Ibnu Sina, Arifin Nur dianggap punya khas kuat di politik sebab pernah terjun di pilkada sebelumnya. Meskipun gagal mengambil posisi calon bupati di Kabupaten Tabalong Wan Kandangan, Ibnu Sina menegaskan wayah masuk ke Banjarmasin, Arifin Nur yang merupakan mantan Kadis Perkim Pemprov Kalsel tersebut diminta membantu pemerintah kota Banjarmasin dalam rangka penyelesaian infrastruktur. Namun ternyata kinerjanya sangat bagus. Arifin Nur pun ujar Ibnu Sina akan ditawarkannya menjadi pendamping dalam pilkada nanti dengan partai yang sudah memberikan dukungan yaitu Demokrat Wan PKB. Masuk ketika saya ke Demokrat dan PKB, sebenarnya adakah calon? Tidak. Nah kemudian kalau misalnya saya mengincar dua partai ini, kemudian siapa calon wakilnya? Kami menawarkanlah wakil yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Bukan orang Demokrat, misalnya bukan orang PKB. Atau bisa saja, misalnya karena misalnya Pak Arifin tadi misalnya ASN, ya kan dianggap netral, dianggap bukan partai politik tertentu, ya mungkin kalau pihak ini bisa menerima, ya itu kan lebih baik bagi kami. Artinya kedua partai yang tadi itu sudah menerima usulan? Menerima usulan. Yang terkait Pak Arifin yang akan jadi? Usulan wakil dibicarakan sama-sama antara Demokrat, PKB, mana yang bisa diterima oleh kedua partai. Ada berapa? Ibnu Sina berharap tawarannya bisa diterima Partai Demokrat Wan PKB lantaran Arifin Nur eksternal, kader dari parpol tertentu, Wan kinerjanya sangat bagus.